Hai YouTube, Assalamualaikum. Selamat datang di video pertamaku ya. Hari ini untuk nemenin kalian yang di rumah aja, aku mau ngajak kalian unboxing tanaman yang aku beli online. Langsung aja yuk. Tanaman ini aku beli dari Magelang. Paketnya sebesar ini ya. Gede juga, lumayan. Ini kenapa isinya banyak ya, padahal aku belinya cuma dikit loh. Cukup rapih sih bungkusnya ya. Oke, ini tanaman yang pertama. Ini alasan aku beli di toko itu karena tanaman ini aku cari-cari dan dia punya 3 warna dan harganya paling murah sih dari yang aku temuin ya, se-Shopee. Waktu itu aku beli harganya 10.000 untuk satu tanaman dan sekarang kayaknya udah naik sih harganya kembali normal ya, 15.000. Nah, tadi yang warnanya hijau titiknya putih. Terus yang ini hijau titiknya merah. Ini kalau dipegang kayak bayam gitu ya rasanya tuh. Tipis-tipis gimana gitu. Terus yang ini titiknya warna pink. Ini makanya dinamain polkadot plant karena daunnya titik-titik. Motifnya motif polkadot. Nah ini tiga-tiganya ya kalau dibandingin. Yang titiknya putih itu ternyata lebih langsing daripada yang dua. Tapi semua tanamannya sehat sih. Lanjut ya ke tanaman berikutnya. Ini namanya Peperomia crucifolia tricolor karena warna-warni. Ini biasanya kalau di tukang tanaman bilangnya juga teplan merah, ada yang bilang teplan pelangi. Warnanya cantik banget ya, kayak dilukis gitu. Terus pinggirannya merah. Ini tebal dan kaku daunnya. Ini aku beli harganya 12.500. Kemudian ini masih temannya juga. Ini Peperomia crucifolia rubra. Dia warnanya hijau polos. Ini tanamannya besar banget ya dibanding sama yang tadi yang pinggirannya merah. Tapi harganya sama, 12.500. Nah ini kalau dibandingin yang hijau sama yang pinggirannya merah tadi ya, besarnya jauh banget. Oke, gak apa-apa sih, dikasih lebih mah gak komplain. Oke, lanjut ke tanaman berikutnya. Udah kelihatan ya. Itu tanamannya krisan. Dan ini ternyata aku buka bonusnya dulu. Ternyata aku dapat bonus bunga krisan warna ungu. Bunganya sehat. Tanamannya bagus. Terus ini yang selanjutnya yang aku beli ya. Krisannya warna ungu. Ini harganya murah banget, cuma 7.500-an. Bahkan kalau beli, kalau enggak salah kalau beli 5 harganya jadi 6.000-an gitu. Jadi 30.000 dapat 5. Jadi 6.000-an ya satunya ya. Ini sengaja aku beli yang kecil-kecil begini karena aku masih belajar dan takutnya kalau aku beli tanaman yang besar terus aku gak bisa ngerawatnya, gak tahu cara ngerawatnya, nanti tanamannya mati, kasihan. Jadi kita belajar dulu sama yang kecil-kecil. Nah ini juga bonus, aku dapat yang mini. Ini yang aku beli ya, yang merah tumpuk. Cantik banget aslinya. Ini juga bagus tanamannya karena udah ada kuncup
bunganya. Nah, ini semuanya tanaman krisan yang aku dapat, 2 beli, 2 bonus. Baik banget ya tokonya. Terus, tanaman selanjutnya ini zinnia yang mini ya, kembang kertas mini. Agak menyedihkan sih ini, karena perjalanannya tuh sekitar 2 atau 3 hari ya, aku lupa. Dan dia kayaknya kepanasan, jadinya gak kuat. Jadi gini deh, busuk. Ini udah aku coba tanam juga, tapi dia gak bisa bertahan ya. Sayang sih ya sebetulnya ya, karena bunganya aslinya kayaknya cantik. Tapi ya namanya belanja tanaman online, resikonya ya begini. Jadi ya diterima aja resikonya. Terus ini yang terakhir bonus, aku dapat bunga mawar. Banyak banget ya. Dapat bonusnya 3 berarti. Sama yang tadi krisannya 2. Ini aku enggak tahu mawarnya warna apa. Selesai teman-teman. Nah, itu semua belanjaan aku, jajan tanaman aku, belanja dari Shopee, dari toko di Magelang. Nanti aku kasih linknya di description box. Ini gak disponsorin ya, karena tokonya juga gak tahu kalau aku bikin video unboxing. Tanamannya semua oke, menurut aku ya cukup oke. Cuman ada satu tanaman yang mati, dan itu bukan kesalahan toko sih, itu karena pengiriman aja kepanasan. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya.